Gak dibantuin dong, mati aku masih mas. Yo, what is up guys, welcome back to the channel. Lanjut lagi kali ini kita main Conan Exiles ya. Masih bareng dengan Mas Candu dan kita sudah mencoba trik yang berbeda. Bukan trik sih, cara yang berbeda. Biasanya kan kita bikin mulai record baru kita nyari barang. Jadi kalian bisa ngeliat kita mempercepat progresnya itu dipercepat. Kalau sekarang kita enggak. Saya tadi sudah nyiapin barang-barangnya nih. Di sini udah ada kurang lebih 100-an barang yang nanti kiranya kita pakai di mana untuk bangun. Jadi moga-moga kalian bisa lihat lebih cepat, lebih detail gimana proses kita masangnya. Oke. Okay? Oke okay guys, kita mulai naik, kita bangun lantai 3-nya dulu. Lantai 2-nya aja belum selesai, mau bikin lantai 3 dong, Pak. Iya. Masih go kayaknya. Kan nggak bisa, harus diselesaikan dulu lantai duanya, geblek. Kita pasangin temboknya dulu guys. Nggak gini nggak bisa dipasang ke lantai duanya, Pak. Ini jadinya gimana nih yang ujung sebelah sini nih? Jadi dihancurin nih kah? Depannya pintu tuh. Are you serious? Cuman masih penasaran aku biar cara masuknya si petarungnya ini gimana kalau ini dihancurin kan? Itu doang sih aku. Kalau misalkan ini dihancurin loh lantai duanya. Kita ya, kita hancurin ya guys. Jadi rencana awal kemarin itu saya bicara dengan Mas Candu itu bagian sini kita hancurin biar nggak kacau gitu loh. Masuk pintu sudah ada yang menutupi pandangan gitu loh, Pak. Kan enggak GG gitu kan. So how kalau begini? Sama buruknya ya. Apa ini kita ganti yang berjendela kah? Oh, ini dikasih plak anu aja, Mas, pelang. Dikasih pelang, belok ke kanan pintu masuk. Nah, gitu kan. Masuk gak sih? Terus nanti di sini kasih penjaga gitu toh. Lah, jagain. Cacat. Oke, okay, so be it. Next, kita bikin lantai atasnya, guys. Hey, shit. Mabok, Cak Cop. Mabok. Jangan kijil deh. Salah pura-pura baik. Nggak usah pura-pura, bah. Gangguan sebulan, nelponnya 3 bulan setelahnya. Mohon maaf, akan segera kami tanggal secepatnya ya, Bapak Tido. Sudah 3 bulan ya, Bapak ya? Iya. Kesel gitu. Aku tuh nggak bisa diginiin. Ya masih, dok. Random bener ya, udah sampai ke pasar. Apa ya, buat apa ya? Oh, mulai bikin kursi Mas Ido. Apa? Mulai bikin kursi Mas Ido. Siap. Tapi yang bulan kemarin belum dibayar, Cak. Mana nih, invoice nih? Invoice dong. Ya, invoice-nya satu abad sekali, guys. Aduh. 50. Yang ini bisa, kenapa yang ini nggak bisa sih, kambing? Caring too much. You caring too much. What the f? Buang kulitnya. Oke. Lalang kupu-kupu. Bangun sejajar semua guys. Fail to place building. What the f? Kenapa yang lagi? Udah mana? Nggak kecil. Oke, okay, nice. Batu bata enggak kan? Lagi enggak butuh kan? Batu bata enggak, lagi enggak butuh. Kita
pasang garis luarnya dulu, tiang-tiangnya. Tiang kita pasang ini ada 30. 33. Oke, sambil tadi kalau nggak salah ada beberapa segitiga yang error, nggak mau dipasang. Oke, kita perbaikin dulu. Mana segitiganya tadi? 36 dan pilarnya. Oke. Ups, sorry. Mana tadi ada yang nggak mau dipasang? Ini ya. Kamu nakal. Sudah jadi tuh 96. Ditaruh ke tempatnya sana, Mas. Minta tolong, Mas. Nanti abis ini tak ke sana. Taruhnya di mana? Oh, yang gitu ya. Yang baru itu. Yang pojokan. Ami. Lalang ucu. Tata jadi tadi. Guys, kita ratain dulu yang atas. Kita rapiin. Kok ratain? Rapiin. Oke. Tempel lagi. Bagus. Oke. Nice. Oke, udah rapi. Nah, pertanyaannya adalah kita mending bikin keluar atau kita bikin ke dalam? Guys, berdasarkan masukannya Mas Ido, kita perluas ke luar ya. Buatin ranjang dong. Ada sudah ranjang tuh, tempat biasanya itu. Atau kalau mau bikin sendiri coba. Tuh kan, ada player, Mas. Eta. Iya. Ini jalan-jalan di dekatku nih. Bagus banget. Oi. Oi. Who are you? Hi, hello. Hello. Oh, bukan. Ini orang nih. Dipukul dong. Hello. Ini orang, Pak. Cuma budak. Budak nih. Ini budak kesepian, guys. Au. Sakit lo pukulannya, Mas. Lah ini lo, dia ada hidup di sini. Terus budak. Malah main panah dong. Enggak dibantuin dong, mati aku, Mas, ini, Mas. Hah? Serius mati? Serius? Sakit betul orang ini. Mati. Ya, elah. Gila, darah kita tinggal dikit. Ini teman macam apa Mas Ido ini ya? Ditinggal nggak diapa-apain loh. Baru nyampe, kasihan. Hampir aja mati tadi dibiarin. Bentar guys, kita pasang dulu yang atas ini. Dari tadi nggak kepasang-pasang kita, Pak. Oh, tempat tidurnya hilang. Ini Gelora Bung Karno kalah gede nih, Pak. Oke. Salah. Loh, kok buntu? Kok bolong ini? Oh, biarin aja deh. Nah, kita rapihin dulu, guys. Kita rapihin dulu. Oke, okay, good. Oke, yang sebelah sana kita rapiin juga. Okay. Why can I put this thing? Ah, haus dong. Oke, guys, lantai 3 udah selesai. Tinggal kita pasangin tembok-temboknya. Kita masukin dulu ini. Kita simpan. Pasangin tembok, mumpung masih terang.
Ini buat apa lagi nih setelah ini? Ini aja belum selesai. Dari batu aja lah. Oh, obor mas, obor mas. Koalnya nggak ada. Oh iya. Wah iya, nggak kepikiran rek koal rek. Mau nyari kah? Ya iya, kelainnya dulu. Oke. Okay. Mahono. Oke guys, kita selesaikan ini dulu, bentuk-bentuk rumahnya ini dulu. Baru kita lanjut nyari koal, karena kita perlu koal untuk apa namanya? Banyak sih untuk bahan bakar. Bonis. Bahan bakar macam-macam sih. Nggak cuman obor doang. Arenanya keren, Bo. Kok malah turun sih? Buset, dikoyok rek. Situ kan jagoan, Pak. Oke guys, lantai 4 hiena. Tiganya udah jadi. Kita simpan lagi ini, kita ambil ininya. Berat. Enggak. Keren tombak sih. Wow. Guys, guys, guys. Coba nih lihat nih. Wow, 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 wow. Oh, damn. It's so cool. The next question is bagaimana caranya kita bikin atapnya biar bisa baik. Wah. Tuh guys, arenanya sudah separuh jadi. Kalian bisa lihat. Ah, oke, okay, kita coba lihat dari atas deh. Dari tempatnya raja. Ini si rajanya malah sudah di sini duluan dong. Wow. Oke, so saya masih bingung dengan cara masang atapnya ini. Takutnya malah ketutupan, Pak. Gak usah, gencet bagus gini. Kasian yang nonton, Pak, kepanasan, Pak. Bodoh amat, Cak. Bodoh amat dong, kan kasihan, Pak, kita, Pak. Mungkin lebih baik. Enggak, maksudku cuma lingkaran paling atas doang, Mas. Yang tengah sama bawah enggak aku kasih. Jadi yang bagian VIP doang yang dikasih, Pak. Biasanya mah VIP di bawah ya. Paling dekat. Betul amat dah, yuk coba yuk. Coba dulu, coba dulu. Kenapa enggak mau hadap sini? Oi. Bro. Bro hadap sini, Bro. Itu awning ya, Cak ya? Bukan, ini roof touch. Touch roof. Damn. Halo. Annyeonghaseyo. Udah belajar itu. Roof. Apaan nih? Belum dong. Belum, Deng. Gimana sih bangunnya ini? Bikin emosi deh. Kok lompat-lompat satu-satu gini jadinya? Wait. Nggak di sini, nggak di ark, sama-sama susah ya kalau bikin rumah ya. My God. Tapi udah, jadi sudah cukup gitu loh. Saya tidak puas dengan kata cukup, Mas. What do you want? Perfecto. No, you can. Kita itu satu, gimana mau sempurna? Oke lah, oke.
Oke okay guys, karena permintaannya Mas Indo ini udah cukup, kita stop sampai di sini dulu. Aku dong jadi tolak ukur. Sekarang kurang cak, lagi cak. Sekarang kita berangkat cari yang namanya apa namanya tadi Mas? Coal untuk bikin lampunya, karena lampu di level 3-nya nggak ada. Kita perlu coal dan saya perlu bikin yang namanya emo dulu Mas Indo. Sebentar Mas Indo ya. Tuh, iron tuh banyak tuh. Asal laba 2 kanan. Oh, spotted. FPS-nya ngedrop. Aku nge-lag. Sama FPS-ku juga ngedrop barusan. Ada orangnya ya yang jaga ya. Kok curang ya, itu ada orangnya tapi enggak dipukulin sama dia. Iya. Wuts, dipanah tidak kena. Aja, sikat dulu. Jambret. Ada laba-laba nih. Mati laba-laba mama. Mati. Haina. Rokok tinggal dikit loh ya. Udah, buang-buang aja nembakin ini. Aku perlu batu, Pak. Buat repair ininya. Mati coy. Cukup. Ow. Tiba-tiba gelap. Pake dong. Pakai tangan aja. Biar sehat. Ini badai pasir nih. Waduh. Badai pasir ini, Mas. Waduh. For the first time and forever. Kita lihat badai. Kayak lagu kartun ya sepertinya ya. Ayo tembak ya. Au, au. Aduh, badannya tuh. Aduh. Aduh, kelilipan, Pak. Aduh. Maiz. Tolong ya, batunya dibuangin aja kalau enggak dipakai. Udah, Pak, udah kubuangin, Pak, batunya, Pak. Tambah kenceng ya. Untung apinya enggak mati. Oh, ini api abadi, Pak. Au. Apiku kepadamu. Aku mendengar suara monster. Tuh. Aku mendengar suara monster bertarung. Imajinasi. Pasti gini deh, nunggu malam enggak malam-malam. So guys, jadi seperti teman-teman bisa lihat di sini, itu ada orang yang lagi lari ya. Seperti teman-teman lihat di sini, stadion kita, kok stadion sih, arena kita, arena gladiator kita udah jadi, dan ada yang ngikutin kamu dari belakang, Mas Candu. Siapa tuh? Oh, ini penantang pertama. First contender. Headshot. Mati. Pemenangnya adalah Candu Game. Ting. So guys, so ini adalah kastil kita guys. Ya kastil kan sampai arena gladiator kita yang udah jadi. Mungkin next episode kita akan coba cari isinya. Maksudnya isinya kita coba nangkepin ngetim ya, taming petarung, pemanah, kita bangun defense tower dan penari-penarinya juga bisa kita isi di situ. Jadi kita di sini lagi main bareng sama Mas Candu. Yoi. Tolong tulis komen di bawah, kasih pendapat kalian. Kira-kira yang kurang apa? Oke, kita perlu masukan. Terus kalau kalian mau gabung dengan server kita, cari aja di Konan, Cacop Gaming Indonesia. Kalian langsung masuk aja, nanti kita bisa main bareng di sini. Kita sudah banyak rumah di belakang. Kalau kalian mau bikin rumah sendiri ya monggo, silahkan. Kita mau main kastil di sini juga bisa. Kita ada kastil, kita ada arena gladiator. Jadi jangan lupa leave like and subscribe-nya. Channelnya Mas Candu juga nanti ada di deskripsi. Kalau bisa juga di like, di share, karena satu like kalian tuh sangat
berarti, berharga buat kita, kami berdua. Oke, okay? Thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.